Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Kali ini kita berada di konten spesial yaitu Napak Tilas Leluhur Nusantara. Di konten Napak Tilas Leluhur Nusantara kali ini saya berada di Candi Jolotundo atau Pertirtaan Jolotundo. Tempat di mana terdapat air suci yang sudah sangat dikenal kesuciannya dan banyak bermanfaat bagi kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Petirtaan Jolotundo atau Candi Jolotundo ini diperkirakan dibangun pada tahun 899 Saka oleh Prabu Airlangga atau Raja Airlangga dari Kerajaan Kahwiripan. Dan dikatakan Raja Airlangga juga menjadikan tempat ini sebagai tempat pertapaan atau tempat semedi beliau. Baiklah, saya akan masuk ke dalam karena saya juga sudah ada janji dengan Mas Muhaimin selaku juru kunci atau juru pelihara dari Candi Jolotundo. Saya akan ajak Anda masuk ke dalam, kita akan masuk ke dalam dan eksplorasi. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Oke, selamat datang. Iya, assalamualaikum. Rahayu. Akhirnya ketemu sama Mas Muhaimi. Iya, ya, sahabat Kriya Yoga Nusantara, saya sudah masuk di wilayah Candi Jolotundo dan sudah bersama Mas Muhaimin. Saya perkenalkan dulu, Mas Muhaimin ini adalah juru kunci, juru pelihara dari Candi Jolotundo ini, dari petirtaan Candi Jolotundo. Kita udah janjian ya, Alhamdulillah. Mas Muhaimin, jadi hari ini yang akan mengajak saya untuk keliling ya. Siap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nanti kita akan duduk mungkin di salah satu pendopo untuk ngobrol lebih jauh cerita-cerita. Siap. Tapi sebelumnya mungkin Mas Muhaimin akan memandu saya terlebih dahulu ketika kita masuk di Candi Jolotundo ini. Biasanya ketika kita sudah masuk di gerbang utama, itu kita diarahkan kemana biasanya Mas? Ke petirtaannya, ke candinya dulu. Langsung ke candi. Ya. Oke. Okay. Nanti kita diri dulu, baru kita nanti lanjutkan untuk meditasi. Oke, okay, baik. Boleh saya diantar, Mas? Boleh. Ya. Monggo. Yuk, kita akan bersama-sama. Sekarang menurut Mas Muhaimin, kita akan ke candinya dulu, ke petirtaan terlebih dahulu. Nanti Mas Muhaimin juga akan menjelaskan lebih jauh tentang candi dan tempat petirtaan. Kemudian kita akan ke tempat sembahyang dan seterusnya ya. Oke. Okay. Jadi, lewat sini ya. Oke. Okay. Ya, sekarang saya sudah bersama Mas Muhaimin. Kita sudah di wilayah dari petirtaan, kolam dari Candi Jolotundo. Mungkin Mas Muhaimin bisa cerita dulu untuk teman-teman Kriya Yoga Nusantara tentang kolam yang ada di Candi Jolotundo ini. Oh iya, begini, sebelum kita melakukan malukat atau ya, mandi di petirtaan, kita lebih baiknya, alangkah bagusnya untuk membakar dupa, untuk mengaturkan penghormatan yang ada di sini, biar yang ada di sini itu seneng gitu. Ini mungkin syaratnya untuk orang-orang spiritual atau yang orang-orang yang punya tujuan tertentu. Jadi alangkah bagusnya untuk membakar dupa dulu ya, untuk menghormati leluhur yang di sini. Tentu, saya sudah menyiapkan dupa juga. Kemudian untuk air dari petirtaan Jolotundo ini, kabarnya katanya airnya ini setingkat dengan air zam-zam kekuatannya ya, ya energinya betul, ya. Betul, betul. Air Jolotundo ini sekarang sudah menduduki peringkat 2 dunia setelah air zam-zam karena kandungan airnya sangat bagus. Ya. Pertama pH-nya udah pH basa, pH 8. Kedua, oksigennya sangat tinggi. Mineralnya sangat tinggi juga. Jadi air sini secara ilmiah, secara ilmu kedokteran itu untuk kesehatan atau penyembuhan berbagai macam penyakit. Dan termasuk juga untuk membuka aura. Oh. Karena air yang mengandung oksigen sangat tinggi itu kalau sering kita konsumsi itu dapat memperkencang kulit dari dalam. Dan karena berkahnya berdoa di sini juga,
lah itulah yang membuat kita nanti bisa kelihatan awet muda dan auranya memancar. Wah, luar biasa sekali manfaat ya dari air suci dari Jolotundo ini. Dan ini airnya adalah air dari sumber asli ya, Mas ya? Ya, ini dari Gunung Penanggungan. Sumber. Oh, dari Gunung Penanggungan ya, ya. Luar biasa sekali. Dan di masa lampau, kabarnya di zaman Raja Airlangga, petirtaan ini sudah dipakai oleh warga kerajaan ya? Ya, betul. Ini untuk apa istilahnya, untuk tempat bertapa. Pemandian juga. Memandi suci, untuk meditasi, dan lain-lain, untuk tempat pemujaan juga. Oke. Nanti Mas Muhaimin akan cerita lebih banyak tentang ya hal itu tentunya ya. Baik, untuk kolamnya sendiri ini terbagi menjadi tiga kan Mas ya? Iya, tiga bilik. Ini terbagi dari tiga bilik. Ini ada kolam induk, kolam utama, ini bilik utama. Yang kedua, untuk tempat pemandiannya putri-putri, dan sana ada pemandian raja-raja. Oke. Jadi terdiri dari tiga bilik. Untuk yang bilik utama ini terdapat arca Linggayoni ya di tengah ya? Ya, dulunya Linggayoni ada di tengah di situ. Iya. Sekarang disimpan di depan kantor BPK, Balai Pelestarian. Untuk Lingganya ya, kalau ya Yoninya masih terlihat jelas si bentuknya ya? Iya. Kemudian arca di atasnya, sebelumnya ada arca apa itu Mas? Ada arca Garuda atau Jatayu yang dinaiki Raja Airlangga ya, yang berwujud Wisnu. Oh. Sekarang demi keamanan disimpan di Pusat Informasi Majapahit di Trawulan atau museum. Dan untuk pemandian putri-putri dan raja-raja atau wanita dan pria sekarang, sebelumnya juga ada arca-arcanya tersendiri ya? Ada cungkup, bukan arca namanya cungkup ya, istilahnya, cuma sekarang kita rusak, istilahnya pemugaran nggak bisa dipasang lagi karena kondisi yang rusak. Jadi sekarang disimpan ya? Betul. Di museum juga atau di tempat khusus? Di sini juga, itu sebagian ada di sana, cuma kan udah nggak bisa tertata lagi. Oh, oke, ada tempat penyimpanan di sana ya. Oke, ya. Baiklah, kalau gitu sebentar lagi saya akan bersiap untuk menyalakan dupa dan saya akan melakukan melukat ya Mas ya? Oke.
Ya, sekarang saya sudah melakukan melukat, baru saja selesai melukat, melakukan penyucian diri dengan air dari petirtaan di Candi Jolotundo ini. Dan sekarang saya secara kebetulan bertemu dengan Kak Elo, dan saya mau ngobrol-ngobrol sedikit. Halo Kak Elo, salam Halo, kenal. Salam kenal Kak. Aku Yvonne. Saya Elo Kak. Ya, tadi kita sempat ketemu pas melukat ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih, saya Yvonne dari Surabaya, jadi saya punya channel namanya Kriya Yoga Nusantara, di mana kita sering melakukan napaktilas leluhur Nusantara. Jadi kita ziarah jalan-jalan ke candi-candi, ke tempat-tempat suci leluhur Nusantara. Kalau Kak Elo sendiri kebetulan dari mana nih Kak? Saya dari Bali. Oh dari Bali, sama saya dong. Dari Surabaya. Saya juga half Bali, ayah kebetulan dari Bali juga. Oh tapi udah lama di Surabaya lama ya? Di Surabaya. Oh Balinya di mana Kak? Jimbaran. Oh Jimbaran. Kalau di Bali kan kita tahu ya tempat melukat banyak banget ya. Banyak ada banget. Tirta Empul dan masih banyak lagi yang lain ya. Kalau di Jawa Timur ini kebetulan kan memang gak terlalu banyak ya. Baru tempat ini. Karena kebetulan kalau di Jawa Timur kan pengaruh muslimnya udah lebih kuat ya. Kalau di Bali kan memang mayoritas masih Hindu gitu ya. Nah terus Kak Elo sendiri yang membawa Kak Elo ke petirtaan Jolotundo ini apa? Sebenarnya nggak sengaja ini buat aku pertama kalinya kesini ya. Kebetulan main aja tadi jalan-jalan aja sih, lalu ngajakin ini ke Jolotundo yuk, pengen tahu tempat sakral. Kok nanti mandi-mandi di sana, makanya pertama kali sih pengalaman ini. Baru pertama ya. Oke, ini memang salah satu tempat suci sih. Kebetulan saya juga baru pertama kali. Kalau dengar juga udah lama banget ingin kesini, ingin melukat dan baru sekarang dapat kesempatan. Terus tadi setelah melukat itu pengalamannya apa Kak? Lebih fresh. Kerasa ya, auranya kayaknya? Beda. Iya, banget ya. Tadi saya juga sempat ngeliat sih pas pertama ketemu sama tadi pas Kak Elo baru keluar dari pemandian putri itu. Auranya kan saya sempat ngeliat, wah auranya langsung mancar. Beda banget. Beda. Langsung lain ya, karena memang airnya ini dikatakan kan tadi juru kuncinya Mas Muha ini juga sudah bilang. Airnya sendiri memang setingkat dengan air zam-zam, jadi memang air yang sangat luar biasa. Orang dari luar kota, dari penjuru daerah seluruh Nusantara ke sini untuk mendapatkan air dari Jolotundo ini, gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih atas waktunya Kak Elo ya, sukses terus ya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Hai, ketemu lagi Mas Muhaimin. Saya udah selesai melukatnya tadi. Memang luar biasa sekali rasanya, langsung aura lebih terasa, lebih terbuka ya, lebih glowing langsung ya. Betul. Wow, airnya memang terasa sekali, vibrasinya sangat berbeda ya. Terus setelah dari kolam, sekarang kemana lagi biasanya Mas ritualnya? Kita ke pusat apa? Sumbernya. Sumbernya? Ya, istilahnya. Tempat punden sembayang. Ya. Oh, punden. Oke. Pundennya. Oke, ya. Naik ke tempat pundennya ya? Iya, betul. Tempat betul. Sembayangnya ya? Naik pundennya untuk melakukan sembayang. Iya. Jadi pasti sebentar di sana. Iya. Jadi dari arah kolam ada tangga, kita langsung naik aja ya Mas ya? Betul. Kemudian belok kiri, kita langsung belok kiri. Oke. Oke, jadi ini harus masuk? Ini masuk kaki kanan dulu. Oke, ya. Selalu kalau masuk punden atau tempat sembayangan di Candi Jolotundo pastikan kaki kanan terlebih dahulu yang melangkah ya. Itu adalah ritual di sini. Sekarang kita sudah berjalan menuju tempat semacam tempat pura ya. Tempat ibadah atau temple. Ya, tempat pemujaan. Punden. Kalau di Jawa dibilangnya punden ya. Atau temple atau kuil atau pura. Meditasi untuk mengaturkan tang hormatan. Oke, di sini ya. Oke, saya siapkan dupa dulu ya Mas ya, sama siapkan alas meditasi ya. Mungkin sini angka 8. Oh bagus sini ya, bagus bagus.
Bagus, bagus. Nah, oh, bagus, ya. Bagus. Ya, ya, sip. Oke. Okay. Ya, terima kasih Mas Muhaimin. Mohon izin saya mau meditasi dan sembahyang di sini ya. Siap. Oke. Okay. Baik, saya akan langsung saja memulai ritual saya untuk meditasi semedi di punden dari Candi Jolotundo. Saya sudah menaruh dupa, sudah melakukan puja di punden yang ada di Candi Jolotundo ini. Ini adalah tempat sembahyang yang biasa dilakukan orang-orang yang melakukan ritual di sini. Dan kalau dirasakan vibrasi dari tempat ini, energinya luar biasa besar sekali. Kita dapat rasakan vibrasi dari leluhur Nusantara. Dan beberapa saat lagi saya akan mengajak Anda untuk terhubung kepada saya dan leluhur Nusantara. Kalau kita rasakan sekarang ini padat sekali vibrasinya, sudah mulai banyak leluhur-leluhur Nusantara yang datang dan berkumpul di sini untuk bermeditasi. Baik, kita akan segera bermeditasi, silahkan terhubung. Baik, kita akan mulai bermeditasi untuk terhubung dengan leluhur Nusantara yang ada di Candi Jolotundo atau Petirtaan Jolotundo. Bagi Anda yang ingin bermeditasi bersama dengan saya, silakan langsung terhubung. Kita akan menghubungkan diri dengan leluhur Nusantara yang ada di sini, dengan raja-raja kuno yang ada di Candi Jolotundo yang terhubung di petirtaan suci ini. Silahkan duduk di posisi meditasi Anda, pastikan tulang punggung tegak lurus, Anda bebas melakukan posisi meditasi yang ternyaman. Kemudian untuk mudra juga bebas, yang bisa gyan mudra, bisa gyan mudra atau bisa lakukan mudra-mudra yang lain juga. Silahkan pejamkan mata, pastikan tulang punggungnya tegak lurus. Buat keterhubungan dengan leluhur Nusantara, makhluk-makhluk suci, Ascended Masters, yang terhubung di Candi Jolotundo ini.
memohon berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur kita, para pendahulu kita, leluhur kuno Nusantara. Ya, saya rasakan saat ini sudah ada kehadiran leluhur kuno. Saya rasakan ada satu leluhur kuno yang terhubung dengan wujud yang sangat besar, luar biasa besar. Sudah hadir bersama kita yang melakukan bersama kita di sini perwakilan dari kerajaan besar makhluk gaib yang ada di Candi Jolotundo. Saat ini makhluk suci penjaga saya sedang terhubung berkomunikasi dengan makhluk suci penjaga dari Candi Jolotundo. Mereka sedang berkomunikasi, saling terhubung, membuat keterhubungan, persahabatan. Semoga diterima kunjungan persahabatan kami antara manusia-manusia berwujud fisik juga dengan makhluk-makhluk gaib. Kelompok yang datang bersama saya di sini datang dengan persahabatan. Semoga persahabatan kami ini diterima. Terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa agung, keselarasan yang sudah diberikan, berkah yang luar biasa. Dan semoga persahabatan antar makhluk manusia berwujud fisik dan makhluk-makhluk gaib, kelompok yang hadir bersama saya dengan kelompok yang bertempat tinggal di kerajaan makhluk gaib di sini, dapat terjalin terus persahabatannya dan kita dapat bersama-sama bekerja sama untuk kesucian, untuk kesadaran Nusantara, untuk membantu percepatan evolusi manusia di Nusantara sebagai cita-cita para leluhur kuno pada awalnya tentunya. Ya, kita bisa rasakan semakin banyak para leluhur yang hadir di sini. Kita rasakan perasaan welcome, diterima, anggaplah seperti di rumah sendiri. Itu yang disampaikan kepada saya. Dikatakan selamat datang Tuan Putri, anggaplah ini sebagai di rumah sendiri. Sudah lama kami menanti kedatangan Tuan Putri, katanya. Akhirnya datang juga dalam kondisi yang sudah siap mungkin hari ini. Terima kasih atas sambutannya. Saya akan menganggap ini sebagai rumah saya sendiri. Semoga pesan-pesan leluhur Nusantara dapat saya kerjakan. Semoga misi tugas-tugas agung leluhur Nusantara dapat saya kerjakan dengan baik. Mohon petunjuk dari para leluhur, para pendahulu yang ada di sini. Thank you.
Ya, itulah tadi kegiatan puja saya, keterhubungan dan komunikasi saya dengan leluhur Nusantara yang berada di punden atau tempat sembayang, tempat ritual suci dari Candi Jolotundo. Saya akan kembali lagi ke bawah dan kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Sahabat Nusantara, sekarang saya sudah kembali bersama Mas Muhaimin sebagai juru pelihara dari Candi Jolotundo atau Petirtaan Jolotundo. Dan sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol santai di sini, saya sambil ngeteh, Mas Muhaimin sambil ngopi, ngopi-ngopi santai. Kita ngobrol, tadi kan udah ritual ya Mas ya, udah melukat, saya juga udah diajak ke punden, sudah meditasi, sudah berdoa, sudah bertapa di sana, melakukan puja kepada para leluhur ya, sudah sembah sujud juga di sana. Kemudian sekarang kita punya waktu untuk ngobrol santai. Saya mau tanya-tanya lagi ke Mas Muhaimin, kalau kita baca dari sejarah, mungkin sekarang kita mudah ya, kalau mau Google tentang Candi Jolotundo atau Petirtaan Jolotundo kan di Google langsung bisa tahu. Tapi saya mau dengar langsung dari juru kunci atau juru pelihara yang memang ada di sini, di Jolotundo, tentang sejarahnya dulu ini seperti apa sih? Ya, sedikit saya ceritakan tentang sejarah Candi Jolotundo. Candi Jolotundo merupakan sebuah bangunan petirtaan yang dulunya dibangun oleh Raja Udayana pada tahun 899 Saka sesuai relief yang ada di dinding candi sebelah pemandian raja-raja. Di situ ada angka 899 Saka, itu bahasa Sanskerta. Kalau dimasehkan itu 977 Masehi. Jadi candi ini dibangun pada abad 9 mendekati 10. Ya, berarti sudah tua sekali ya? Iya, betul. Candi ini dibangun oleh Raja Udayana dari Bali. Oke. Okay. Waktu itu Raja Udayana bersama ibunya dalam pengasingan di sini. Beliau membangun candi ini bertujuan untuk mensucikan diri dan bertapa untuk menghadap sang dewa. Ya. Jadi beliau di sini membangun candi tepatnya di lereng Gunung Penanggungan sebelah sisi barat, dengan membelah candi sebelah sisi barat dan menghadap juga ke barat. Beliau mengambil posisi ini karena di sini merupakan tempat yang sangat strategis karena ada sumber mata airnya. Betul. Jadi beliau bisa untuk melakukan meditasi atau bertapa dengan khusyuk di sini. Tujuannya untuk memulihkan kekuatannya kembali. Waktu itu di Bali ada kemelut, beliau akhirnya bertapa di sini. Jadi Raja Udayana dari Bali ya, ya karena itu tidak heran tempat ini juga menjadi tempat suci kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Bali ya. Betul. Saya dengar banyak komunitas Hindu Bali yang sering melakukan melukat dan ritual di sini ya, juga ya. Karena di sini leluhur atau nenek moyangnya. Iya, iya. Ziarah. Tetapi kalau di Jawa Timur mungkin lebih dikenal dengan Raja Erlangga mungkin ya. Iya, ya. Itu turun-temurun. Iya, iya. Beliau kan akhirnya di sini menikah, diambil mantu oleh raja dari Jawa zaman kerajaan Medang Mataram kuno. Beliau akhirnya menikah, dalam pernikahan itu lahirlah Prabu Erlangga yang sampai sekarang dikenal. Jadi kalau di depan kita lihat di pintu masuk adalah Candi Jolotundo Prabu Erlangga, tempatnya dikenal sebagai tempat pertapaan dari Prabu Erlangga juga ya, di tempat ini ya. Oke, kalau Mas Muhaimin sendiri sudah berapa generasi nih menjadi juru kunci di sini? Saya di sini habis almarhum bapak saya, akhirnya jika ada adiknya bapak saya, terus sekarang juga sama saya di sini. Lek itu sama saya juga di sini kerja. Kita belum pensiun, terus saya juga meneruskan untuk merawat candi ini menggantikan bapak saya. Ya. Oke. Baik, kalau tadi kan Mas Muhaimin sudah mengajak saya ya, mulai dari pintu masuk, kemudian mengantarkan saya juga untuk melukat, melakukan ritual, sampai mengantarkan saya ke punden, sampai kita sudah sampai di sini ya. Kalau dari kacamata spiritual ya, saya melihat
di tempat ini memang terlihat seperti Candi Jolotundo ya, seperti Petirtaan Jolotundo. Namun di dimensi atau di lapisan alam yang lain, ini saya melihat sebenarnya ada sebuah kerajaan besar di sini. Itu apakah dirasakan atau pernah ada pengunjung yang memiliki penglihatan yang sama? Jadi saya melihat ada kerajaan leluhur Nusantara yang gaib di sini itu. Yang jelas seperti itu, ya. Karena di sini ini kan apa ya, pasti ada sesuatu yang masih terpendam ya. Di sini karena energinya sangat kuat, apalagi kalau malam itu biasanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu yang bisa menembus dimensi itu. Katanya juga di sini ada hubungannya dengan ya. Laut pantai selatan juga ya. Ada yang bilang seperti itu. Makanya di sini banyak ditemukan beberapa arca atau patung-patung kecil yang kebanyakan udah nggak utuh ya. Itu di luar area Jolotundo kebanyakan. Dan sekarang ada yang disimpan di itu sebelah apa kamar ganti ya. Itu ada museum kecil di situ ya. Di situ ada beberapa arca yang rusak dan tidak utuh atau belum selesai memahatnya pada waktu itu yang ditemukan di luar area Jolotundo ya. Berarti artinya adalah wilayah kerajaan itu meluas ya, bukan hanya di titik ini saja ya. Betul. Ini candi yang paling bawah di Gunung Penanggungan. Nah, di atas Gunung Penanggungan itu mengelilingi Gunung Penanggungan. Ya, memang di sekitar Gunung Penanggungan bahkan di puncaknya itu adalah pusat kerajaan gaib itu, Mas. Ya, kalau betul. Menurut penglihatan saya ya. Iya, betul. Karena apa? Di lereng-lereng Gunung Penanggungan, mengelilingi Gunung Penanggungan ini ada beberapa candi, kurang lebih ada sekitar 200 candi itu yang sudah masuk peta. Belum yang terpendam, yang belum terbuka, terungkap. Ya. Dan di sana juga, itu ada jalur kuno. Ya. Jalur kuno itu, kalau saya lihat, itu ukurannya 3 meter. Itu merupakan jalur kereta kencana zaman dulu. Untuk menaiki ke puncak Penanggungan. Di sana juga ada, istilahnya makam, tapi nggak tahu itu makam siapa. Masih simpang siur, ada yang bilang itu makamnya Mbah Joko Sambang. Ada juga yang bilang itu makamnya Mbah Punca, seperti itu. Okay. Makanya Gunung Penanggungan ini disebut Gunung Pawitro atau Gunung Suci, tempat bersemayamnya para dewa. Iya, betul, itu memang bisa dirasakan sekali. Okay. Kemudian Mas, kalau tadi Mas Muhaimin mengatakan bahwa ini terhubung dengan Ratu Pantai Selatan, ya. Dengan Kanjeng Ratu ya, ya, dengan Bunda Ratu. Dan itu sangat selaras sih Mas, karena raja-raja kuno di Nusantara ini semuanya terhubung ke Pantai Selatan. Kan memang kalau di Nusantara ini kalau menjabat sebagai raja memang harus terkoneksi ke Kanjeng Ratu. Itu memang apalagi kerajaan besar ya di zaman dulu seperti raja-raja besar seperti Raja Udayana, Raja Erlangga dan sebagainya ya. Kemudian tadi waktu saya melakukan puja ya, bermeditasi di punden itu banyak sekali utusan-utusan dari kerajaan gaib itu yang turun Mas. Yang hadir gitu tadi. Gitu dan ya mengucapkan selamat datang persahabatan. Jadi saya datang kan sebenarnya misinya persahabatan iya. Dan lebih tepatnya minta berkah juga ke leluhur. Saya kalau datang ke tempat-tempat suci sih enggak pernah minta yang kesaktian, iya. Apalagi kekayaan, kemakmuran, enggak. Saya ingin terhubung kepada leluhur karena misi saya adalah mengembalikan kesadaran Nusantara seperti kondisi zaman dulu. Karena sekarang ini kondisi Nusantara kan ajarannya sudah ajaran leluhur banyak yang sudah berubah lah ya, katakannya begitu ya Mas ya. Dan kita kan memang misinya adalah mengembalikan kesadaran budi atau kesadaran Nusantara. Kalau mungkin Masnya tahu ajaran Sabdo Palon atau Sumpah Sabdo Palon kan akan kembali 500 tahun setelah kehancuran Majapahit untuk mengembalikan kesadaran budi kan. Dan akan membimbing yoni-yoni, kalau saya kan dari Majapahit ya, dari Trowulan, akan membimbing yoni-yoni anak cucunya untuk bekerja sama mereka semua dengan grup-grup yang lain di Nusantara ini untuk mengembalikan kesadaran budi. Jadi Sabdo Palon ini waktunya untuk kembali gitu Mas. Nah itulah tadi yang pesan yang saya sampaikan, jadi sudah terhubung. Jadi kalau terhubung kan kita nggak bisa kerja sendiri ya Mas ya, dimana-mana pekerjaan kan butuh tim yang besar. Tim yang berupa manusia fisik seperti kita di sini, ya, saya, Mas Muhaimin kan fisik. Ya, tapi juga ada tim yang makhluk halusnya juga, yang gaib. Jadi betul. Saya kan datang juga nggak sendiri. Banyak leluhur-leluhur gaib yang datang. Yang menuntun juga. Nah, Mas Muhaimin kan juga banyak yang di belakangnya. Apalagi sebagai juru kunci kan sudah pasti di belakangnya entah
Mas Muhaimin sadari atau tidak, tapi banyak yang di belakangnya Mas Muhaimin juga banyak. Sebagai juru kunci itu menjadi ini kan Mas, Mas Muhaimin sebagai apa namanya tuh istilahnya, garda depan kan? Betul. Garda yang duluan, orang kemana-mana cari Mas Muhaimin dulu, tapi yang Mas Muhaimin mewakili kan, para dewa-dewa ini kan, para leluhur ini Mas Muhaimin mewakili, jadi para dewa itu di belakangnya Mas Muhaimin ini sekarang sudah terhubung, kerjasama yang baik, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyukseskan lah ya misi para leluhur. Amin. Untuk kesadaran Nusantara yang lebih baik, lebih penuh cinta kasih, tentu lebih makmur juga. Amin. Kemajuan juga. Kemajuan. Semoga ada perubahan yang lebih baik lagi. Iya. Lanjutannya biar apa, rakyat juga adem ayem. Iya. Caranya adem ayem, nggak ada musibah-musibah lagi. Betul. Terus kalau dari Mas Muhaimin sendiri ini pernah nggak Mas ada pengalaman-pengalaman mistik? Kalau saya kan tadi udah cerita, saya lihat ada kerajaan gaib berlapis-lapis yang pusatnya di Gunung Penangguhan itu ya, di atas sebenarnya pusatnya itu di puncak gunung sebenarnya itu dia, tapi turun-turun-turun ke bawah, jadi level-level prajuritnya tuh di bawah-bawah. Kalau yang tertinggi mungkin paling atas kayaknya, yang level dewa-dewa tuh pucuk Mas, paling atas. Betul nggak Mas? Betul juga, karena apa, dulu kan apa ya, tapi di atas itu lebih tua di sini. Apa namanya, pembuatan candinya di sana cuma ada candi-candi kecil. Di sana juga ada apa ya istilahnya, ada di zaman Majapahit dibuatnya. Jadi mungkin ini berurutan dari sini, setelahnya akhirnya dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya seperti itu di atas gitu. Jadi benar juga di, alhamdulillah sampean juga di sini disambut dengan baik. Ya alhamdulillah. Lur-lur di sini itu juga enggak semua orang bisa seperti itu. Mungkin sampean juga istilahnya putra wayah yang dipilih. Tadi disampaikan tadi ada yang menyapa kan ya, selamat datang Tuan Putri katanya gitu. Kami sudah menunggu, akhirnya datang juga di saat yang sudah siap. Mungkin kenapa sekarang, kemarin-kemarin mungkin saya sebagai manusia juga belum siap, kan manusia ada proses ya. Ya mungkin proses saya waktu itu belum gitu belum ya. Terbuka. Nah, karena memang baru kali ini semuanya dibukakan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga udah cerita kepada tim ya, saya tuh mendapatkan mimpi dibukakan gerbang ke sini. Jadi ada gerbang yang terbuka dan saya harus berangkat. Jadi kalau sudah harus tuh mau kita males, mau enggak sempet harus datang karena kita udah lawan. Gerbangnya udah dibuka dan harus naik. Betul-betul. Itu. Karena di situ pasti ada sesuatu yang mau disampaikan dan ada yang harus dicatat juga. Harus datang makanya. Jadi nggak semuanya ya gak disambut semuanya dengan baik. Kalau saya lihat kan banyak pengunjung, tapi pengunjung biasa mungkin. Iya, karena di sini kan sekarang sudah ada dua fungsi di Kepulauan Jelutunda ini, fungsi sosial dan fungsi religi. Fungsi sosial ya kebanyakan orang-orang berwisata, hanya ambil air saja, mandi, udah cukup pulang. Kalau orang-orang religinya yang spiritual itu hanya sedikit seperti itu. Jadi mereka hanya tujuan untuk berwisata saja. Kebanyakan 80% seperti itu. Sekarang ini saat kita berbicara, saya melihat ada satu portal yang turun, Mas. Jadi ada seperti pintu terbuka di sini, portal terbuka. Iya. Tiba-tiba di depan yang ada portal terbuka dan mungkin jalur lagi terbuka untuk naik. Untuk ya para leluhur. Naik saya turun. Belum merasakan. Ya, makanya saya mau tanya sekarang, dari tadi kan saya yang cerita. Coba Mas Muhaimin, apa saja pengalaman spiritual yang gaib yang pernah dialami selama menjadi juru kunci? Udah berapa lama Mas juru kunci tadi di sini? Saya 14 tahun di sini. 14 tahun. Lama jalan juga. Di sini dulu sih awal-awal kerja saya di sini. Saya sambil minum ya, enggak apa-apa. Lanjut cerita. Terus? Iya. Dulu masih sepi, masih belum ada penerangan, belum ada PLN di sini. Itu sangat sakral sekali. Di sini pengunjung juga masih belum banyak sih. Jadi auranya itu begitu mistis dan auranya begitu kuat energinya di sini. Itu banyak kejadian-kejadian seperti apa ya, menampakkan diri ya, seperti ada di tengah kolam situ berwujud apa ya, istilahnya raja yang pakai mahkota, cuma kadang separuh badan, cuma setelah itu menghilang. Terus apakah juga, itu Prabu Erlangga? Bisa juga karena orangnya juga ganteng gitu ya. Di sini juga memang terkenal ganteng kan sang Prabu ya. Ini juga ada apa, kayak apa itu, emas gitu ya, kan, ya. Mahkota juga. Terus juga apa itu,
kadang kejadian pengunjung itu apa pas ambil gambar itu ada yang berwujud belakangnya seperti itu, ada menampakkan diri seperti itu juga. Sering dulu banyak orang-orang kesurupan di sini. Nah, itu karena mereka sering apa ya melanggar peraturan-peraturan yang ada. Seperti misalnya apa saja mungkin untuk yang datang ke sini nanti supaya nggak dilanggar, supaya nggak kejadian, ada peraturan apa aja yang nggak boleh? Paling harus ditaati itu kalau wanita, untuk wanita yang lagi berhalangan, dimohon jangan untuk mandi. Karena ini tempat suci, mandi itu tempat suci. Terus yang kedua harus berbicara yang sopan, nggak boleh teriak-teriak atau kayak di tempat-tempat rekreasi, karena di sini kan tempat sakral, jadi harus kita hormati, kita jaga perbuatan dan ucapan kita, jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Seperti itu banyak itu surupan-surupan, dan tidak boleh pacaran di sini, itu yang sangat rawan karena ini tempat ibadah, tempat suci, bukan tempat pacaran. Di situ nggak boleh, karena ini sudah kawasan suci. Dari depan pintu masuk itu sampai tempat peribadatan lah, selayaknya kita ke tempat peribadatan agama apapun kan harus ada sopan santun, ada adabnya. Jadi ini pun adalah tempat peribadatan, bukan tempat wisata biasa kan itu ya. Harus kita jaga betul. Jadi kita harus bisa membedakan ini tempat apa. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu nanti kadang itu ya mohon maaf, kadang kan orang bercanda di sana di sini, akhirnya di sini ngomong seenaknya. Kan udah keluar ada musibah di bawah, itu yang paling kita takuti, jangan sampai itu terjadi. Baik, terus apa lagi mas selain itu yang pengalaman gaibnya, selain ada yang kesurupan, terus pernah melihat sosok raja itu tadi katanya itu apa, saya dulu pernah pernah menemukan sebuah pusaka kecil keris di sini pada tahun 2011 kalau nggak salah. Tapi akhirnya dibawa teman saya, nggak dikembalikan sampai sekarang. Itu sih sayang sekali. Emang nih kalau orang Jawa bilang ya. Itu mungkin nggak tahu itu termasuk apa istilahnya pengalaman gue apa enggak. Yang penting saya dulu itu sering banget menemukan hal-hal benda-benda seperti itu. Tapi itu tadi dibawa orang, tapi akhirnya nggak dikembalikan. Sampai disimpan ya. Iya. Kalau saya pikir sih memang udah selaras sih, udah cocok lah Mas Muhaimin dengan tempat ini. Semoga makin sukses ke depannya. Amin. Karena sesuai nama juga, artinya nama saya Muhaimin itu kan yang maha memelihara. Di sini saya juga jadi dulur. Itu dari ini ya, 99 nama Allah, Asmaul Husna ya. Iya, betul. Jadi ada 99 nama Allah, Asmaul Husna, salah satunya Muhaimin. Iya, yang artinya memelihara. Dan sedangkan di sini sebagai juru pelihara. Candi mengamankan dan melindungi candi ini. Baiklah kalau gitu semoga sukses ya Mas Muhaimin ke depannya. Semoga semakin banyak generasi muda yang berkunjung ke Candi Jolotundo dan mendapatkan pencerahan di tempat ini. Amin. Mendapatkan berkah dari leluhur Nusantara dan dapat meneruskan cita-cita leluhur Nusantara kita ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Hari ini saya sudah dibimbing di sini, sudah diberitahu bagaimana, sudah diantarkan ke tempat-tempat yang penting-penting ya. Jadi udah semua ya Mas Yeni ya? Sudah semua. Dari tempat kolamnya, tempat petirtaan, kemudian punden. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Udah ini aja ya? Fasilitas aja. Ini fasilitas tempat duduk-duduk di belakang ada, cuman ada pendopo. Ini aja pendopo aja buat, ya. Nyampe-nyampe buat istirahat. Oke, kalau gitu Mas Muhaimin sampai ketemu lagi. Semoga saya juga semakin sering. Kayaknya sih energinya udah cocok. Saya udah ngerasa kayak di rumah gitu loh. Karena sendiri. Saya ngerasa welcome. Kayak seorang tamu tamu yang dibilang anggap aja di rumah sendiri. Nah gitu rasanya. Gimana ya kita kalau bertamu tapi dibilang gitu kan kayak udah nyaman. Jadi saya pasti akan kembali lagi. Mudah-mudahan bisa mengajak juga teman-teman yang lain yang dengan tujuan spiritual yang lebih dalam juga. Sama-sama, saya juga terima kasih atas kedatangannya, kita hadir di sini, akhirnya kenal juga. Ya, makasih ya Mas. Sami-sami. Ya. Baiklah, itulah tadi obrolan saya, wawancara saya dengan Mas Muhaimin yang merupakan juru pelihara dari Candi Jolotundo. Baiklah, sahabat Nusantara, itulah tadi konten kita kali ini, yaitu Napak Tilas leluhur Nusantara di Candi Jolotundo atau Petirtaan Jolotundo, di mana di sini adalah tempat ritual, tempat melukat, dan terdapat
air yang sangat suci, sumber asli dari Gunung Penangguhan. Dan tentunya jika Anda ingin datang ke sini untuk melakukan ritual suci, itu sangat baik sekali bagi Anda. Karena kita tahu air adalah media yang sangat luar biasa, mengingat tubuh manusia 80% terdiri dari air. Dan jika Anda ingin bergabung tentunya di pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, dan Anda ingin mempelajari teknik-teknik terhubung dengan leluhur Nusantara, tentunya Anda dapat menghubungi admin dari Kriya Yoga Nusantara. Kontak number admin selalu kami sertakan pada deskripsi box yang ada di bawah video ini. Dan tentunya jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten Napak Tilas Leluhur Nusantara selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi, karena dengan mengklik tombol notifikasi Anda akan mendapatkan notifikasi untuk setiap video-video terbaru yang kami upload. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam cinta dan cahaya. Namaste.